Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Nak buat video cepat-cepat tak boleh sehari dua ni pasal aku tak berapa sihat. Sesemua. Banyak sangat dia pergi ride. Kena angin lah, kena hujan lah, kena panas. Dia jadi macam nak demam tak demam. Okay, kita sambung part 2 eh. Aku berpendapat bahawa apabila tercetus sejak belakangan ni isu-isu menghina agama ni, itulah bukti dan tanda jelas bahawa pemimpin-pemimpin di negara kita ni, especially dalam bab pendidikan agama, ya, dia gagal mendidik rakyat dia tentang agama. Kegagalan pemimpin mendidik rakyat ke arah akhirat. Inilah kunci dia. Ya. Okey, mari sini, tak apa, kita share-share apa yang kita tahu, apa yang kita dapat daripada tok guru masing-masing, ya. Macam aku pun ada tok guru, aku ada ustaz-ustaz aku, tempat rujukan aku. Mestilah ada, takkanlah tak ada. Setiap orang mesti ada satu tok guru yang menjadi tempat rujukan dia. Tak pergi mengaji pun tak apa, kurang-kurang boleh message, boleh call tanya, minta benda-benda yang kau confuse. Jangan main ikut-ikut banyak sangat tau. Ikut-ikut tak pernah tahu ni. Sesat pun tak sedar nanti. Okey, apa yang kita tengok duk berlaku banyak hari sekian lama duk berlaku ni, macam-macam yang dilihat melampau sangat ni. Melampau tu bukan sebab apa, sebab tak ada pegangan iman. Iman tak ada. Kita ni selagi kita ada buat salah, manusia tak lepas daripada buat salah, buat dosa ni. Sebab tu Allah buat pintu taubat tu. Kalau tidak dia buat pintu taubat apa-apa, dia buat pintu juga dengan neraka je lah. Sebab Allah Ta'ala tu kasih sayang dia melepasi kemurkaan dia. Kita jangan bersangka buruk dengan Tuhan. Setiap kali kita buat salah, pintu taubat tunggu kita. Allah kata datang balik kat dia, bawa datang balik kat dia, datang bawa satu gunung dosa dia tukar bagi jadi gunung pahala. Dengan syarat datang minta ampun, bertaubat. So kena yakin yang ni. Banyak orang dah buat silap, buat jahat, langsung tak nak pergi duduk atas sejadah dah. Masjid tak nak masuk dah. Pasal apa? Aku rasa Allah tak terima aku dah lah, dosa aku. Nampak ni? Bersangka buruk lah Tuhan ni. Sayang mak bapak kita dekat kita, sayang Allah tu lebih dahsyat daripada mak bapak kita tu. Mak bapak kita, mak kita, bila pergi kat padang mahsyar tu besok, takutnya tengok neraka tu, putus kasih sayang mak. Seorang ibu tak ada seorang anak. Nampak ni? Hebatnya kasih sayang seorang ibu tak ada anak tu boleh terputus dengan apabila mak tu dia nampak neraka tu. Masa tu dia berkira habis dengan anak dia. Pasal apa? Saya tak ada cerita aku mak hang, aku sayang hang. Tak ada cerita dah pasal tu. Nuh neraka punya takut kan? Jadi kasih sayang Allah tu melepasi kasih sayang seluruh yang ada. Dialah Maha Pengasih dan Penyayang. Sebab tu kita kena pegang benda tu. Okey. Kesilapan banyak orang kat sini yang kita mungkin tak perasan. Aku pun sama, dulu pun tak perasan juga. Macam mana kita sembah Allah? Macam mana kita melihat Allah tu dalam bentuk yang macam mana ni? Allah tu tak berbentuk. Kau kata kau ingat Allah tapi kau tak pernah tengok dia. Macam mana kau nak ingat? Kau ingat kepada apa? Yang mana kau kata kau ingat Allah tu, kau ingat dalam bentuk apa ni? Kalau ada bentuk, bermakna engkau Allah tu tak berbentuk. Maknanya engkau mendekati syirik dah tu. Ingat Allah dalam bentuk tulisan. Allah bukan tulisan. Macam mana engkau bayangkan Allah tu dalam bentuk tulisan? Syirik dah tu. Faham? Jadi macam mana je bat? Macam mana kita nak tahu? Ni orang kata duk ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Ingat macam mana? Engkau tak pernah tengok pun. Faham? Jadi yang ni aku share tau. Bukan pasal aku tok guru ke, da'i ke, apa, tak ada kena-mengena. Setakat yang aku tahu, kita share. Bukti wujudnya Allah tu adalah, aku nak ajak masyarakat ni supaya tengok kasih sayang Allah Ta'ala kat kau tu. Nak jahat macam setan pun tak apalah, sekurang-kurangnya dalam hati tu ada rasa Allah sayang kau. Kalau dia tak sayang kau, kau mati lama dah. Faham? Jadi bukti kasih sayang Allah tu dekat kita, lihat apa yang ada di depan kita. Setiap benda yang ada tu, itu bukti kewujudan Allah Ta'ala. Allah ada bersama-sama di situ. Aku nak tanya engkau, kau boleh angkat tangan ni
sebab pandai sendiri ke? Ha? Untuk nak angkat tangan ni kena ada jantung yang bergerak ni. Jantung tu siapa pula yang gerak kan? Ha. Mesti ada satu entiti yang menjaga jantung ni. Dia bergerak. Nampak? Ha, siapa yang menggerakkan dia? Ha, itu bukti Tuhan ada. Dia tak gerak, tangan kau pun tak gerak. Faham? Ha. Jadi, aku nak ajak masyarakat supaya tengok kasih sayang Allah tu. Supaya kau sayang pada Nabi, pada Rasul. Ha. Kau sedar Allah sentiasa sayang kau. Kalau dia tak sayang kau, kau macam-macam dah tau. Sebab dia tolong kau. Setiap detik, setiap saat dia tolong kau tau. Jangan lupa. Ya? Ha. Tengok isteri kau. Kau tengok isteri kau senyum. Kau rasa senyum tu datang daripada kau punya muka yang handsome ke? Bukan. Allah tahu kau tengah serabut. Allah tahu. Dia maha mengetahui. Dia tahu hati kau tengah tak aman, tak tenteram. Dia sayang kat kau. Dia campakkan wajah senyuman tu kat muka isteri kau. Bila kau tengok isteri kau senyum, sejuk hati kau. Ha. Dia tengok anak, kau tengok anak kau duk senyum gelak, duk panggil kau ayah, ayah. Kau tengok anak kau ingat apa? Ingat sebab kau hebat sangat sebagai seorang ayah? Tak, tu bukti Allah sayang kau. Budak tu boleh senyum sendiri je. Faham? Ha. Jadi tengok nikmat-nikmat yang Tuhan bagi, itulah bukti Tuhan tu dekat sangat dengan kau. Ha? Kau cari punca. Cari punca. Kau akan jumpa lah. Pergi kat mana pun punca dia Allah Ta'ala juga. Ha? Macam mana pula kau kata kau pandai sendiri? Daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, semuanya ada campur tangan Tuhan. Nampak? Mesti ada Tuhan. Tak ada Tuhan mesti tak boleh jalan. Ya? Ha. Siang, malam, ha? Bulan, bintang, matahari, Tuhan buat ni semua untuk siapa? Untuk umat manusia tu lah. Faham? Ha. Kenapa dia perlu buat siang, malam, bintang ni semua? Buat siang je lah semua. Tak payahlah buat malam. Supaya kau boleh ingat kat dia, kau tak lupa kat dia. Supaya kau tak lupa kau ada Tuhan. Dia peduli apa kat dosa kau? Dia peduli apa dekat pahala kau? Besar sangat ke pahala dengan dosa kau tu bagi dia? Tak besar. Tapi itulah syarat-syarat penentu untuk kau ke syurga atau ke neraka. Dan diletakkan pula kasih sayang dia kat situ untuk kau hidup selamat dunia dan akhirat. Nampak? Hidup bagaikan dipimpin Tuhan 24 jam. Sedar tak ni? Ha, jadi jangan duk perasan. Duk perasan pandai sendiri, duk perasan boleh buat sendiri, duk perasan semua yang datang daripada usaha sendiri, perbuatan sendiri. Tak adanya. Kalau Allah tak tolong, kau tak boleh buat apa pun. Ya? Ha. Makan. Boleh makan. Makanan tu main mana? Ha. Eh? Tuhan buat lembu, kerbau, buat ikan, buat macam-macam dia buat kat dunia ni semua. Nak bagi ke siapa? Bagi kat mulut kau lah. Kau boleh buat ke tu semua? Boleh buat lembu? Tak boleh. Kan? Macam aku cerita sebelum ni lah, boleh buat beras? Tak boleh. Nak buat beras tu nak kena ada siang malam ni. Siang malam ni siapa nak buat? Perdana Menteri buat? Ha? Pemimpin negara buat? Tak ada mana. Jadi di situlah kewujudan Tuhan. Faham? Nikmat yang paling kau kena tengok dekat, sedar Tuhan ada bersama kau. Nikmat bernafas ni. Boleh tarik nafas ke? Ha. Faham tak? Kalau tak ada Tuhan boleh tarik nafas? Tak boleh. Sebab tu aku kata, bila kau pergi bersolat, macam mana nak solat khusyuk ingat Allah Ta'ala tu? Kau sedarlah kau boleh berdiri tu sebab Tuhan ada kat situ lah. Sebab tu lah kau boleh berdiri. Faham? Ada orang tak boleh berdiri tau. Semayang duduk kat kerusi je. Ha. Kau boleh duduk, boleh sujud, boleh tahiyat. Itu semua sebab Tuhan tolong kau lah. Baru kau boleh semayang tu. Ha. Khusyuk dia pergi kat situ lah. Terima kasih ya Allah kerana membantu aku untuk solat. Kerana menolong aku. Tegaknya aku berdiri ni kerana Tuhan izinkan. Kerana Tuhan tolong. Kau duduk rasa pandai sendiri pergi semayang, rasa kemas sangat lah. Kau sedar tak? Tahu? Masjid tu rumah Allah. Kau nak masuk rumah aku pun tunggu aku jemput. Kalau aku tak jemput, kau mana boleh masuk? Ceroboh lah. Masuk rumah Allah, rasa apa? Rasa hebat sangat dah masuk rumah Allah.
masuk rumah Allah tu kena ada terima kasih. Terima kasih Allah kerana aku dipilih untuk masuk masjid ni. Bukan suka-suka boleh masuk. Berapa ramai orang lalu depan masjid tak dapat masuk. Tak masuk pun Allah tak tolong. Jadi sebab tu hidup kita ni kena banyak minta doa, memohon. Ha? Jangan jauhkan aku daripada daripadamu ya Allah. Aku nak sentiasa dekat. Faham ni? Ha. Jadi kalau kita ada perasaan cinta dan kasih sayang kita, kita ada rasa sayang, cinta kepada Allah Ta'ala tu, hidup kita akan jadi hidup yang bertuhan. Kan? Tak ada satu benda pun kau pandai sendiri. Daripada kau bangun tidur sampai kau tidur, kau boleh tidur. Siapa yang bagi kau mengantuk? Perdana Menteri bagi kau mengantuk? Tak, Allah Ta'ala. Siapa pula yang sedarkan kau pagi-pagi? Ha, nampak ni? Masa kau tidur sepanjang malam tu, siapa jaga kau? Ha. Fikir kat sini, tengok sudut-sudut ni, cari punca, kau akan jumpa Tuhan. Cari punca, jumpa Tuhan. Dalam apa bentuk pun, benda tu datang daripada mana? Ha, kau cek, 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 nanti dia pergi ke Tuhan. Dia takkan pergi kat manusia. Faham ni? Ha, jadi, didik masyarakat, kongsikan dengan masyarakat, kasih sayang Allah Ta'ala kat kita. Supaya tak lahirlah generasi yang bodoh-bodoh pekak ni. Ha? Sampai Tuhan dihina. Sampai Tuhan pun boleh dimaki. Allah Ta'ala tu dimaki. Jauhnya tu sebab dia tak rasa Tuhan. Dia tak pernah tahu pun Tuhan tu macam mana. Dia tak pernah tahu pun Allah Ta'ala tu macam mana nak melihat. Ha? Kasih sayang Allah Ta'ala. Macam mana nak melihat wujud Allah Ta'ala tu. Wujud Allah Ta'ala tu dia suruh kau fikir. Sebab tu dia bagi akal kan kau. Suruh tengok. Kan? Ha? Ramai orang tak pandang. Pandang, tak ingat. Ya. Allah kata apa? Beberapa tempat ni Allah disebut. Kata kalau kau tengok saja, kau dapat pahala. Apa dia? Pertama, wajah ibu kau. Yang kedua, tengok laut. Sebab apa? Tengok tu macam mana? Tengok saja? Tak. Bila kau tengok tu, kau nampak kebesaran Tuhan dan kau nampak ada Tuhan kat situ. Bukti wujud Tuhan kat situ. Kan? Muka bumi ni punya bulat, bukan tanah yang banyak tau. Yang banyak air tau. Tapi tak pernah kena telan dengan air tu. Ha, ni siapa buat? Perdana Menteri buat? Ha, tak. Yang ni siapa buat? Allah Ta'ala aja yang boleh buat. Faham? Ha. Jadi, daripada sudut kita tidur, bangun, makan, tengok muka isteri, tengok bini aku, terima kasih Allah dia bagi isteri kat aku macam ni. Ha, bini masam, ya Allah, bagilah dia senyum sikit. Minta kat Allah, bukan minta kat bini tu. Sayang bini sebab Allah suruh. Hormat suami sebab Allah suruh. Sayang mak sebab Allah suruh, bukan sebab mak tu. Kalau buat benda kerana manusia, mana dapat pahala? Buat benda kerana Allah suruh. Sebab tu aku duduk balik kampung banyak kali, mak aku marah. Pasal apa? Habis minyak kereta, habis minyak motor, mak dia marah. Aku cakap apa? Saya balik bukan sebab mak. Kalau sebab mak, dah lama saya tak balik. Saya balik sebab Allah suruh. Kan? Ha, mak tak boleh bagi pahala. Yang boleh bagi pahala Allah Ta'ala je. Jadi mak aku dia nak marah pun tak boleh, nak geram pun tak boleh. Dia boleh senyum je lah. Macam ni punya pikir pun ada kak, dia kata. Ha? Ha, sayang kat bini. Abang tak sayang kat saya, mana boleh tak sayang? Mestilah sayang. Kalau aku tak sayang, aku tak bertanggungjawab. Sebab aku sayang, kau sebab tanggungjawab. Kenapa kena sayang kat pasangan kita menggunakan tanggungjawab? Atas dasar tanggungjawab? Sebab kau akan, kau sampai masa kau akan melepaskan dia. Sebab tu aku cakap, letak dunia, letak kat tangan, jangan letak kat hati. Nanti kau nak lepaskan dia macam mana? Kan? Ha, bini meninggal lagi meroyan. Sebab apa? Sebab letak benda tu kat hati. Jangan letak kat hati, letak kat tangan. Eh? Jadi sepanjang dia duduk kat tangan kau, kau akan jaga dia. Jaga dia sebab kau bini aku, sebab tu aku sayang. Ha, engkau jaga anak-anak aku sebab tu aku sayang engkau. Aku beli hadiah ni bukan sebab aku sayang engkau pakai hati tak. Aku beli hadiah tanggungjawab. Ha, untuk nak bagi bini tu selesa. Ha, tanggungjawab sebab nak bagi bini tu rasa kita sayang kat dia. Kan? Nampak macam berlakon kan? Memang berlakon pun. Sebab apa? Jangan letak nikmat dunia ni dekat hati kau. Sebab apa? Susah kau nak lepas ni. Ha, faham? Apa sekalipun, daripada nikmat harta, nikmat anak isteri, nikmat apa sekalipun, wang ringgit, harta apa semua ni, letak kat tangan je. Dia pergi pun kau tak kisah, dia datang pun kau alhamdulillah. Faham?
So, lihat pada kasih sayang Allah. Takkan kau boleh bergerak, takkan kau boleh makan, takkan kau boleh tidur, takkan kau boleh menikmati kehidupan kat dunia ni kalau Allah tak tolong kau. Eh? Boleh bercakap ni pun Allah tolong. Ni tangan ni boleh bergerak ni pun sebab Allah tolong. Kalau Allah tak tolong, tak gerak ni. Bukti Allah tolong. Dalam ni ada darah. Siapa boleh buat darah? Dalam ni ada tulang. Siapa boleh buat tulang? Ha. Dia perlukan sistem pengepaman darah daripada jantung. Siapa boleh buat jantung? Tak pakai bateri, tak pakai apa pun, tapi duk bergerak tak berhenti berpuluh tahun. Enjin proton pun 20 tahun kong. Jantung tak kong-kong sampai 70-80. Tun Mahdi 90 lebih jantung dia duk bergerak dunam-dunam-dunam tak berhenti-henti. Siapa yang jaga tu? Siapa yang yang jaga jantung tu? Siapa yang menggerakkan jantung tu? Allah Ta'ala lah. Tuhan lah tu. Faham? Ha, lihat di sudut semua benda yang kau sentuh, yang kau nikmati, yang kau masuk dalam mulut kau, di mana Tuhan? Cari Tuhan tu di mana? Di mana bukti wujudnya Tuhan dalam benda-benda yang aku lihat, aku sentuh dan aku rasa ni? Faham? Sebab tu bila bini senyum, syukur pada Tuhan sebab Allah letakkan senyuman tu kat muka dia. Hanya aku yang menggerakkan, membolak-balikkan hati manusia. Kalau bukan Allah yang selesakan hati dia untuk melemparkan senyuman kat kita, ha, dia takkan senyum. Faham? Bukan sebab muka kau handsome, ha? Kalau dia senyum kat kau bukan pasal kau handsome, ha? Dia senyum kat kau pasal Allah gerakkan hati dia sehingga lahirnya wajah senyuman di muka dia untuk nak sejukkan hati kau. Okay? Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.